Zikir malam agar segala hajat kita terkabul adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginan dan kebutuhan kita dikabulkan. Berikut adalah beberapa zikir dan doa yang sering dilakukan. Bacalah istighfar untuk memohon ampunan. Bacaannya adalah Astaghfirullahalazim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Zikir ini dibaca sebanyak 100 kali. Selanjutnya yaitu sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Dan ucapkan zikir ini sebanyak mungkin, minimal 100 kali. Kemudian zikir tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Bacaannya yaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian La ilaha illallah 100 kali. Dan yang terakhir adalah dengan membaca, yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan, jika Engkau kehendaki, menjadi mudah. Sebaiknya dilakukan pada sepertiga malam terakhir, antara pukul 2 sampai pukul 4 pagi setelah sholat tahajud. Pastikan dalam keadaan suci berwudu dan berada di tempat yang tenang. Mulailah dengan sholat tahajud 2 rakaat atau lebih. Bacalah istighfar, sholawat Nabi, dan zikir tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil sesuai yang disebutkan tadi. Kemudian bacalah doa pengabulan hajat dengan khusyuk dan penuh keyakinan. Kemudian, akhiri dengan memohon kepada Allah dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sampaikan hajat atau keinginan yang ingin dikabulkan. Tutup dengan sholawat dan doa keselamatan. Kunci utamanya adalah keikhlasan, keyakinan, dan kesungguhan hati dalam berdoa. Semoga Allah mengabulkan segala hajat dan kebutuhan kita. Amin ya Rabbal Alamin.